warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada pemirsa setia bidikan, yang mana pada hari ini kita menyampaikan cara berbudidaya ikan lele yang benar berdasarkan pengetahuan kami ya pemirsa ya. Jadi kalau untuk indukan jangan sekali-kali kita menggunakan ayam mati ataupun ayam tiren ya. Karena kalau untuk indukan nanti perutnya menjadi lemaknya menjadi banyak dan anakannya menjadi sedikit. Ini menggunakan pelet sehari dua kali. Peletnya tergantung saudaraku, tidak harus protein tinggi karena menyetabilkan. Nah, kalau ini airnya perlu seperti ini pemirsa, dikarenakan supaya tidak bertelur ikannya. Jadi kalau ikan ini airnya jernih maka dia akan berantem dan bertelur. Dan belum kita siapkan kakabannya ataupun alatnya maka akan menjadi rugi pemirsa. Jadi yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan. Memasukkannya di sore hari ya pemirsa ya. Memasukkannya di sore hari. Ikan setengah 4 seperti itu, besoknya jam 11, jam 12 ataupun jam 2 diambil induknya. Nanti anaknya di pelihara menggunakan cacing sutra ya pemirsa ya. Nanti di video yang akan datang kita sampaikan cara berbudidaya ataupun menetaskan ikan lele menggunakan akaban warnet ataupun ijuk 3:1 ya pemirsa ya. Jadi betinanya 3, jantannya 1 seperti itu. Nah ini yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa setia bidikan, daripada wirawiri lebih baik berwirausaha tentunya tentang budidaya ikan. Nah ini saudaraku pemirsa yang perlu saya sampaikan bahwa ini adalah ikan nila yang ikan lele yang kita pelihara di kolam yang kecil ya saudaraku ya. Ini ukurannya hanya 3 meter saudaraku kali 2,5 meter. Nah, ini kita buatkan seperti ini supaya nanti pengurusannya mudah. Memang padat ini saudaraku, padat. Yang terpenting adalah cara memberi pakannya saudara. Kalau yang lele albino atau lele putih ini alhamdulillah cukup besar saudaraku. Nanti saya sampaikan saudaraku, mari kita berbudidaya ikan, baik ikan patin maupun ikan gurame. Nah, ini anak-anakan pemirsa. Nah yang itu ikan nila. Ikan nila kita indukan juga nih saudaraku. Yang perlu saya sampaikan tidak butuh biaya besar nih saudaraku, hanya tempat saja. Setelah itu kita rutin memberi pakan. Bisa menggunakan ayam potong saudaraku, tapi kaitannya bukan untuk penetasan ya pemirsa ya. Kaitannya untuk pembesaran saja. Jadi kalau ayam potong untuk indukan kurang bagus pemirsa. Ini yang perlu saya sampaikan. Ya, alhamdulillah ya pemirsa ya. Alhamdulillah ikan kita ini kurang lebihnya saudaraku hampir 1 tahun nih ikan ini di dalam kolam ini. Ini bisa. Alhamdulillah pada saudaraku. Masukkan lagi nak. Jadi airnya ini dibuang separuh, dimasukkan separuh ya pemirsa ya. Tujuannya supaya ikannya sehat-sehat, nggak terlalu berbau airnya. Tapi kalau jernih semua berantem nanti saudaraku, bertengkar. Maka airnya harus keruh, tapi jangan terlalu keruh. Begitu saja yang perlu saya sampaikan. Saya ingin mendoakan kepada pemirsa semoga panjang umur, dijauhkan dari penyakit musibah ya Allah. Dengan doa selamat ya Allah.
Allahumma inna nas'aluka selamatan fiddin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabadan qabal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina min sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwa hidayah sab ya Allah. Allahumma ta'an qola ahwal bala ahwal kasah wal munkar wa sunni fal bukhari wa tawasada ida wa min hana makhoro min hawa ma batalah min bala bin hadah haso amin judang muslimin amma inna ka'ala kulisa ibadir ya Allah. Barakallah ya Allah. Terima kasih kepada yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.